Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada Gapet Channel, channelnya orang Banjar. Guys, ya hari ini adalah hari Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Pada Gapet Channel. Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share, guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu untuk perkembangan dan kemajuan channel aku, agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya. Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, beruang tutup videonya karena sudah terputus. Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian. Aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi saat ini ya, waktu sudah menunjukkan pukul ya 15 lewat 30 menit. Dan sudah saatnya aku memasak ya tumis kangkung ya. Dan ini tanganku ini udah ada bawang merah ya, sudah aku potong-potong kecil-kecil, dan sini ada kangkung yang sudah aku bersihkan ya guys. Yuk langsung saja kita masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak goreng ya. Ini minyak gorengnya sudah aku gunakan tadi ya, setelah menggoreng ayam goreng tadi. Langsung saja, dan ini belum nyala ya guys, tapi masih panas. Nah, taruh saja. Langsung saja kita nyalakan kompor gasnya ya, jangan terlalu nyarak apinya, sedikit-sedikit saja. Nah udah ya. Nah kita ambil penggorengnya, apa ininya, kita aduk-aduk saja ya. Nah ini ya tips-tips ya, cara membuat atau langkah-langkah ya membuat oseng kangkung yang praktis, mudah, dan tidak ribet. Pastinya rasanya enak banget ya, ala-ala aku ya. Wangi juga rasanya. Nah, ya. Kita masukkan dulu bawang merah. Kalau bawang putih ada juga boleh ya. Kalau aku tadi habis bawang putihnya, jadi aku menggunakan bawang merah saja guys. Bawang merah 3 siung tadi aku ya. Udah wangi. Kalau udah wangi ini ya, apa bawangnya ya, tidak perlu menunggu harus warna kuning berubah warna. Langsung saja kita ambil ya ininya, daun kangkungnya ya. Nih, pertama-tama kalian harus potong-potong dulu daun kangkungnya ya, sesuai selera kalian, dan bersihkan ya. Nah, ini kalian langsung saja masukkan ke sini ya. Oke. Jangan ya. Oke ya, setelah masuk semuanya ke dulu sini ya. Tunggu dulu ya sebentar sampai daun kangkung yang paling bawah meresap ya, tapi jangan terlalu lama, nanti gak enak rasanya. Oke ya guys, kita aduk-aduk saja ya, aduk-aduk ya. Nah, sampai merata. Oke. Nah, sambil itu kalian harus cek dulu kondisi apinya. Nah, apinya jangan terlalu nyala ya. Nah, segini cukup ya. Oke ya. Setelah itu kita masukkan perbumbu-bumbuannya ya. Aku boleh menggunakan gula pasir, ini alternatif ya. Kalau aku sih menggunakan gula pasir ya guys, secukupnya saja. Ini segini ya, cukup bagi aku. Nah, cukup ya. Tambahin sedikit juga nggak apa-apa ya, sesuai selera kalian. Oke, langsung kita masukkan micin ya. Micin, micin masukkan saja sesuai selera kalian ya. Boleh pakai micin, boleh juga enggak ya. Bagi yang suka micin saja. Lalu tambahkan Royco ya. Royco rasa ayam boleh, Royco rasa sapi juga boleh. Secukupnya. Ya. Secukupnya saja sesuai selera kalian. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan juga ya garam. Ini garam ya. Secukupnya saja ya guys ya, sesuai selera kalian. Nah, ini sudah ya. Untuk keasinan. Bagi yang asin suka asin juga boleh ya. Bagi yang enggak suka asin ya jangan terlalu banyak. Sudah cukup ya. Diaduk-aduk saja ya. Kalau aku biasanya matikan dulu ya guys ya,
supaya jangan terlalu matang ya. Nah, setelah itu aduk-aduk begini ya guys ya, aduk-aduk ya. Nanti boleh tambahkan air, sedikit air ya guys ya, boleh juga kalau kalian yang kering-kering boleh ya, boleh juga ya yang berair ya, kalau aku sedikit air juga boleh ya. Maklum ya guys, aku ngerekam sambil pegang, sambil goreng ya. Jadi agak kesusahan. Coba seandainya aku punya tim ya, atau yang membantuin aku untuk ngerekam, mungkin enak ya memasaknya. Nah ya, kalau udah di ini ya, aduk-aduk ya. Nah, tunggulah ya. Masak kangkung ini jangan terlalu matang banget ya guys ya, tidak perlu matang ya, cukup dia meresap ya ke minyak penggorengannya ya. Udah deh gitu ya, kalau udah berubah, kalau udah berubah sedikit matang ya, kayaknya udah sudah matang gitu ya. Nah ini ya guys ya, penampakannya nah, masih cantik banget warnanya guys ya. Aduk-aduk sampai benar-benar rata bumbunya tadi ya guys ya. Nah, ya boleh kalian tambahkan sedikit air ya, yuk kita ambil airnya sedikit ya guys ya. Kita ambil airnya dulu sedikit ya. Nih sedikit air, kita nyalakan air kerannya, harus benar-benar air yang bersih ya, masih banyak-banyak, sedikit saja. Nah ini cukup ya guys ya airnya, gak usah banyak-banyak, tuangkan saja ya biar nanti dia ada sedikit. Matikan lagi. Nah setelah kita aduk-aduk lagi ya, aduk-aduk ya. Nah, ini kan airnya udah mulai meresap, bercampur dengan minyak juga ya. Bumbunya udah mulai meresap ya ke dalam daun kangkungnya. Sekarang kita nyalakan lagi ya kompor gasnya ya, biar rasanya masih original ya guys. Apinya jangan terlalu nyerak ya, cukup sedikit saja ya. Nah setelah itu airnya, nah ya sekarang kita tunggu saja ya sampai dia mendidih. Kalau udah mendidih ya udah matang deh guys sepertinya, sambil diaduk-aduk juga ya. Boleh juga ini ditambahkan dengan jeruk nipis ya, bagi kalian yang suka jeruk nipis. Aku kebetulan jeruk nipisnya habis ya guys, jadi nggak aku pernah jeruk nipis ya gitu. Tapi jangan khawatir, aku sudah ada jeruk nipis di dalam sambal ya, aku bikin sambal tadi. Jadi ada rasa-rasa jeruk nipis sudah ada di sambalnya pada saat kita makannya ya. Nah udah mulai berubah ya, udah mulai matang ya. Jika sudah mulai matang ya, udah boleh kalian potong tadi sama batang-batangnya ya guys ya. Beginilah ya cara aku
memasak daun kangkung ya, tumis kangkung gitu ya guys, simpel saja ya. Dan ini udah banget kalian praktikan di rumah kalian ya, untuk ibu-ibu ya, atau mbak-mbak ya, atau mas-mas yang suka masak ya, atau juga bapak-bapak yang hobi masak ya, tapi pengen masak yang simpel saja, tapi pengen makan sayur-sayuran ya, tumis kangkung ya alternatifnya. Boleh kalian cek video aku ya, udah banyak aku bikin video tentang sayur kangkung ini ya. Nah kayaknya udah mau matang ya guys ya, sudah mau matang ya, lucu ya. Ini pastanya rasanya kriuk-kriuk banget ya guys ya, kriuk-kriuk ya kangkungnya. Enak banget pastanya rasanya guys. Airnya ya guys ya, mendidih ya. Jangan sampai berubah menjadi warna hitam ya, karena sayang banget ya. Oke, kayaknya udah matang ini ya, udah matang gitu. Kalau udah matang ini ya, sekarang kita matikan saja kompor gasnya ya. Ya. Oke ya. Bye. Udah ya, udah mati. Nah, sekarang matikan ya kompor gasnya. Nah, jadi ya. Nah, inilah ya masakan aku ya. Ala-ala pada Gapit Channel ya. Simpel kan, guys ya? Nah jangan lupa please subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah kita boleh saja ya mengambil piringnya untuk kita taruh ke dalam sini ya.